Selamat malam, good night everybody. Mas Gentrong. Ya, asli namanya siapa sih? Nama asli? Iya. Nama asli Tri Tunggal Astanto. Gak nyambung bes tau tadi. Iya. Kok iso diceluk Gentrong? Mergone lemu, mungkin. Oh, lemu. Yo iki gak lemu sih, lemu banget. Dari dulu itu emang gemuk itu atau emang atau salah makan obat atau gimana? Keturunan, Mas. Oh, keturunan. Keturunan Ningratan. Ningratan. Kendalan tadi. BB berapa, Mas? 90. 90. Ya sekarang ada piro lah. Sampai sithik ra apa-apa to? Ra apa-apa. Wis awak dhewe iki penak-penak anune masalah berat badan iki. Ya, Mas Gentong. Siap. Ini permintaan dari subscriber saya. Wih. Kebetulan sore tadi itu Mas Becok nanti malam kan bareng Alosta. Tolong di vlog Mas Gentong. Oke, siap. Gitu. Ngobrol-ngobrol. Oh, sebelum gabung bareng Alrosta itu Mas Gentong itu menglanglang buana ikut grup mana? Grup banyak sih, Mas. Pertama dari grup Camosari daerah sekitar, ada Sekelaras. Lalu banyak freelance banyak, lalu ikut HRS, lalu berlabuh di Alrosta. Berlabuh di Alrosta. Kok dulu juga pegang Cesduk atau? Iya, dulu drummer Mas Rakyat Tanglok Sasae. Oh, drummer. Jadi memang basicnya juga drummer juga. Ya, gitu. Terus kok bisa gabung ke Alrosta, ceritanya gimana? Karena berkah corona. Berkah? Pasti. Kok berkah corona piye maksudnya? Karena corona melanda Indonesia, lalu 1, 2, 3 pemain kumpul-kumpul, akhirnya terbentuklah Alrosta. Oh, itu karena keinginan pribadi atau emang bosmu sing anu itu lomo atau sama-sama? Semua sama-sama bersinergi sih, Mas. Enggak ada dari anak buah juga cuma bisa mengusulkan buat satu grup terus kita kan cari tempat yang pas, naungan yang tepat. Yeah. Ya, Bapak Anton Setiabudi menerima kami sebagai partner kerja gitu. Oh. Kurang lebih begitu. Ini bisa dikatakan yo nek bahasane oke sing ngomong campur sari corona ya. Nah campur sari corona dengan usia yang seumur jagung tapi sekarang sudah melejit ya, tidak kalah dengan campur sari yang trending saat ini. Itu jargonnya kan lebih pada slak-slaknya ya, itu ya. Mas, ya. Itu idenya itu muncul dari mana? Kalau ide sih ya adalah Mas, spontanitas, tapi lebih banyak referensi. Jadi referensi musik dari grup yang ada di Sragen, Karanganyar, Jawa Tengah, semua. Jadi kita kan di YouTube sekarang banyak, Mas, musik mana-mana. Kita referensi musik ini. Lalu kita gabungkan, oh kalau ini gabung sama ini gimana? Ya eksplor lah, Mas. Intinya gimana caranya kita mengenakan. Entah itu cuma kata-kata selak-selak atau sogok puron atau gimana. Referensi. Itu emang kocok-kocok Alrosta itu sering kumpul ya? Iya, Mas, sering kumpul. Untuk saling connect ya, antara jenengan, terus ya, drummer sama saling jaga komunikasi, kalau gini gimana, jargon gini gimana gitu. Untuk menjaga kuahnya itu gimana? Yang penting komunikasi sih, Mas. Yang penting komunikasi dari pemain satu dengan yang lain, saling jaga komunikasi. Mas Gentong sendiri udah berkeluarga belum? Belum. Masa urung rapi? Belum. Belum menikah. Usianya sekarang berapa? 29. 29. 9-nya kok kerine adoh himen. 29. 29. Iya. Cek Joko ora? Alhamdulillah masih, Mas. Masih dijaga. Oh, masih. Jadi karena lelaki itu dijaga jangan dirusak. Oh, jadi sampai sekarang tetap dijaga keperjakaannya. Alhamdulillah. Masih ding-ding? Alhamdulillah. Percaya ora, Cah? Percaya ora? Biasa. Mereka tidak bisa mendapatkan saya karena ya betul. Nah, kok usia 29 tahun ora ndang rabi ngopo? Belum ada, Mas. Hmm? Belum ada yang di rumah, maksudnya. Oh. Atau mungkin masih ingin mencoba sana sini? Enggak, Mas. Bukan sifat saya kalau itu. Oh. Tak kira nek keturunan dari anu bapak. Ya, bapak tidak ketua. Boleh. Bapak ketua sendiri itu menurut Mas Gentong gimana sosok Bang Anton ini? Bang Anton itu orangnya satu disiplin. Sangat disiplin, beliau sangat disiplin, tegas. Sabar. Ya. Tapi
beliau juga sering lucu, sering lucuan lah. Humor. Humoris. Dia yang ora? Enggak cukup, enggak ada. Cuma punya satu istri, Bu Indah. Indah. Jadi setia kok, namanya aja Anton Setia Budi. Jadi sosok yang setia ya? Iya. Itu kok kita sing krungu gak percaya toh? Wah. Karena saya tahu sendiri Mas, saya kan di base camp di rumahnya Pak Anton sama pemain yang lain banyak kan tahu kesehariannya, jadi kan bapak itu tidak nakal seperti yang diasumsikan oleh orang-orang. Jadi Bang Anton itu memang sosok cuma humoris, tertib, sayang sama keluarga. Iya, sangat. Terus dari Arusta sendiri itu jadwal latihannya itu berapa kali sih dalam sebulan atau seminggu? Kalau jadwal latihan sih menyesuaikan ya Mas. Sebenarnya sih mau satu minggu satu kali, tapi kadang bentur dengan jadwal job atau jadwal teman-teman yang lain, ada job di luar yang freelance itu kan. Ya maksimal 2 bulan sekali lah Mas. Dua minggu sekali. Terus dari konco-konco sendiri untuk menepis menepis isu-isu miring yang menerpa Arusta, pastinya kan pohon itu semakin tinggi semakin kencang anginnya, itu gimana untuk menanggapi kita konco-konco itu? Jangan menanggapi isu-isu yang beredar atau terpana apa itu, kita nggak usah menanggapi Mas. Jadi misalkan ada orang bicara kita gini, kita nerima aja, nggak usah kita membalas. Kita ikhlaskan saja. Kita pasrahkan pada yang di atas, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita tunjukkan buktinya. Kita tetap berkarya, terus berkarya, jangan bosan pokoknya Mas, terus berkarya. Biarlah, yang lain bicara, yang penting kita membuktikan prestasi kita ya. Gitu. Terus ide nama Arusta sendiri itu dari mana? Arusta itu dari Bapak Anton dan istri. Itu nama itu dari kedua suami istri. Kalau seperti saya dan teman-teman mengusulkan satu ini namanya, tapi kelihatannya tidak ada yang cocok atau yang pas. Ya. Namanya itu dari istri dari Pak Anton Setia Budi. Nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Anton apa artinya Arusta lebih tepat. Resminya berdiri itu bulan berapa? Sekitar bulan Juli. Juli 2019 atau 20? 2020. Kalau corona pastinya 2020 ya? Ya, 2020 kemarin ya. Itu dari konco-konco sendiri juga kan saat ini di medsos kan berperannya banyak sekali. Ya, Mas. Apakah ada tim untuk membagi kerjanya? Ada Mas, pasti ada. Dari semua semua kru Arusta itu ada yang megang akun IG, ada yang megang akun Facebook, grup Facebook, fanspage, grup WA, ada yang megang akun YouTube, ada yang editor, ada yang tentang musik, gimana-gimana. Jadi semuanya saling berketerkaitan. Semuanya punya peran ya? Iya Mas. Harapan Mas Gendong sendiri untuk Arusta dan kesenian di Kabupaten Sragen gimana? Ya, untuk harapan semoga yang pertama kesenian di Sragen tambah maju. Iya. Tambah mekar, tambah tinggi. Dan janganlah kita membuat isu yang satu dengan yang lain, isu begini-begini. Kita sama, kita seniman itu ibaratnya gini Mas, kalau Jawa ngomong seniman ini sing luwes wae. Jadi gak usah fanatik, gak usah piye-piye, ya wis adewe bersaing secara sehat, bersaing di YouTube, bersaing di sosial media, tapi kita sosial tetap. Walaupun grup A, grup B, grup C, kita bersaing, sama-sama bersaing lagu dan lain-lain. Berkreasi, tapi kita bersosial dalam setiap harinya, kita harus tetap bersosial karena kita semua saudara. Yang penting ukuahnya ya, persatuannya. Sangat penting itu persatuan kerukunan. Luar biasa Mas Intong, terima kasih waktunya. Saya doakan semoga cepat mendapat pasangan. Nanti lekas membina rumah tangga. Amin. Dan lekas sukses selalu teruntuk Mas Intong dan Arusta pastinya. Jagonya Arusta. Sogo purun, sogo sogo slang slang, joss.